Seorang pengendara motor di Kedoya Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat ditodong senjata api oleh pengemudi mobil. Polisi melepaskan tembakan peringatan karena pengemudi mobil menolak keluar dari kendaraannya. Buka kacanya. Buka kacanya, nyabu dia kayaknya, Pak. Unit Resmob Polres Jakarta Barat melepaskan tembakan ke udara di Jalan Kedoya Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat kemarin sore. Petugas mengeluarkan tembakan peringatan karena pengemudi mobil menolak keluar dari kendaraannya. Sebelumnya pengemudi mobil yang merupakan remaja sempat menyerempet motor dan mengancam pengemudi motor dengan senjata api. Nyabu dia, nyabu tuh. Periksa mobilnya. Periksa mobilnya, Bang. Nyabu, Bang, dia, Bang. Periksa mobilnya, Bang. Periksa mobilnya. Polisi kemudian menghalau warga yang geram karena berusaha mengeroyok pelaku. Setelah menggeledah mobil, polisi menemukan pistol mainan yang digunakan untuk mengancam warga. Dari mana? Itu ditodong saya yang lihat sendiri. Ditodong tapi. Iya. Ditongolin kayak begini. Nah, saya refleks mundur dong. Ya kan refleks mundur. Nah, udah akhirnya singkat cerita di 57 Indomaret 57 ini SMA 57 warga pada ngumpul situ. Hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku mengancam korban dengan pistol mainan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Dan informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Teku Arsya Hadafi. Selamat sore, Pak Arsya. Jadi sebenarnya apa tujuan dari pengendara mobil ini membawa pisau kemudian mengancam pengendara lain, Pak Arsya? Ya, selamat sore, Mas Fandi. Jadi kami jelaskan di sini terkait dengan peristiwa di hari Minggu, tanggal 14 Februari, di mana pelaku atas nama saudara JS umur 18 tahun menodongkan benda yang menyerupai senjata api kepada saudari NA. Berdasarkan hasil penyelidikan kami, setelah kami interview pelaku, jadi pelaku itu dikarenakan digedor kaca mobilnya, dikarenakan pelaku hampir menyerempet saudari NA sehingga hampir mengenai trotoar. Karena pelaku merasa kesal, dia menodongkan benda yang ternyata diketahui pistol mainan tersebut agar saudari NA tidak lagi mengejar pelaku. Ternyata perbuatan pelaku tersebut malah menyebabkan kemarahan warga sekitar, yang akhirnya mobil saudara JS bisa dihentikan di tepi jalan, yang kemudian karena anggota kami juga sedang melaksanakan patroli, kemudian langsung melakukan pengamanan terhadap saudara JS ini. Baik, Pak Arsya, apa benar pengemudi mobil ini di bawah umur? Jadi untuk saudara JS ini sudah 18 tahun lebih. Oke. Okay. Jadi untuk yang bersangkutan sudah tidak lagi masuk kategori di bawah umur. Tapi okay, memang masih muda, tapi sudah tidak lagi kategori di bawah umur. Baik, dengan surat izin mengemudi semuanya lengkap ya, Pak ya? Untuk saat ini kami cek yang bersangkutan lengkap. Kami juga sudah mengecek urin dari pelaku, ternyata juga hasilnya saat ini negatif dari narkoba. Jadi memang pelaku itu karena dia merasa kaget dan takut digedor oleh korban saudari NA, sehingga secara refleks dia melihat ada pistol mainan yang ada di mobilnya, kemudian menodong untuk menakut-nakuti. Baik, kemudian ini mobil sempat dihentikan dan akhirnya sempat digedor oleh polisi juga. Apa yang menyebabkan pengemudi tidak mau keluar, Pak? Jadi, berdasarkan hasil penyelidikan kami, pelaku karena melihat sudah banyak warga yang meminta dirinya keluar, sehingga pelaku takut. Sehingga dia mengurung diri di dalam mobil. Dan anggota kami juga pada saat itu setelah mendapatkan informasi, kami beranggapan bahwa yang dibawa pelaku adalah senjata asli, tapi setelah kami cek ternyata mainan. Ini juga sebenarnya
memberikan pelajaran juga kepada warga masyarakat untuk tidak menggunakan atau menodongkan senjata yang berupa senjata api. Karena masyarakat maupun petugas akan menganggap bahwa itu senjata asli. Dan apabila dianggap membahayakan umum ataupun petugas, bisa dilakukan tindakan tegas. Baik, tindakan tegas yang dimaksud apa, Pak? Apakah karena ada upaya pengancaman di sana, apakah ada kemungkinan pengendara mobil ini menjadi tersangka? Saat ini terhadap korban, sudah kami mintai keterangan. Akan tetapi sampai dengan saat ini korban masih belum mau membuat laporan polisi. Dan korban dikarenakan ternyata mereka tinggal di area yang sama, jadi keluarga korban dan pelaku ini kenal, ada permintaan dari pihak keluarga korban untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Akan tetapi saat ini masih kami pelajari apakah akan kami tetap melakukan proses hukum ataupun nanti kita akan menerapkan restoratif justice. Baik, dari keluarga pengemudi sendiri bagaimana? Apakah meminta cara kekeluargaan atau bagaimana, Pak? Ya, dikarenakan tadi sebelum saya sampaikan, ternyata keluarga korban dan keluarga pengemudi ini saling mengenal. Oke. Karena mereka tinggal di satu wilayah yang sama. Tapi ada masalah lain kah, Pak, selain pernah saling serempet mobil dengan sepeda motor? Tidak ada. Jadi memang untuk pihak korban dan pelaku, mereka tidak ada masalah lain. Ini murni dikarenakan peristiwa penyerempetan yang kemudian karena digedor kacanya, pelaku marah sehingga menodongkan pistol mainan tersebut pada korban. Baik, terima kasih Kompol Teku Arsyah Kadhafi, Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat telah bergabung bersama kami di iNews Sore.